Dua, terdakwa belum pernah dihukum. Tiga, terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, satu, menyatakan terdakwa Teddy Cokro selaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke satu primer dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua subsidiar. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Cokro Saputra dengan pidana penjara selama 18 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan atau rutan. Tiga, menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Teddy Cokro Saputra sebesar 5 miliar rupiah subsidiar selama 1 tahun kurungan. Yang keempat, menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti terhadap terdakwa Teddy Cokro Saputra sebesar 20.832.107.126 rupiah dengan memperhitungkan barang bukti sebagai pembayaran uang pengganti sebagai berikut. Satu, barang bukti huruf A nomor 6 yaitu 1 mobil BMW warna metalik beserta 1 lembar STNK nomor 045.094C nomor polisi B1136SAQ nama pemilik PT Bimo Inti Lestari TBK merek BMW tipe 520G30 CKDAT tahun pembuatan 2018 warna metalik nomor mesin 21355310. Barang bukti huruf A nomor 8 yaitu 1 unit mobil BMW warna hitam metal beserta 1 lembar STNK nomor 1535-1638-NJ-2017 nama pemilik PT Bimo Inti Lestari TBK merek BMW tipe 5201CKDAT tahun pembuatan 2017 nomor mesin A713-1462 warna hitam metal nopol B1347SAO barang bukti huruf EE yaitu tanah bangunan yang beralamat pada Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Berang Biji, Kabupaten Sumbawa berdasarkan sertifikat hak milik nomor 02639 nomor surat